Dia masih adaptasi, guys. Yang pertama, ini bukan Beluga Sergeant. 100% bukan. Halo guys, kembali lagi bersama saya di The Zen Cove Channel. Di video kali ini saya akan membahas lagi ikan beluga sturgeon, guys, atau ikan Acipenser beluga, atau yang nama latinnya itu huso-huso. Nah, sebenarnya saya di video yang lalu sudah pernah bahas ikan Acipenser beluga ini, tepatnya di video ini. Kebetulan sekarang saya beli lagi ikan sturgeon ukuran 20 cm dan di sini juga saya punya ikan sturgeon beluga ukuran 24 cm, guys. Nah, di video ini kita akan unboxing. Pertama-tama kita akan unboxing yang ikan beluga saya yang baru itu. Lalu yang kedua kita akan bahas tentang jenis asli dari ikan beluga sturgeon yang ada di Indonesia, guys. Karena ada indikasi bahwa ikan beluga sturgeon yang ada di Indonesia ini sebenarnya bukan dari jenis beluga atau huso-huso, guys, alias sturgeon jenis lain. Nah, semalam itu saya nggak tidur meneliti tentang ikan sturgeon yang masuk di Indonesia ini. Sebenarnya mereka itu asli huso-huso, asli beluga, ataukah Acipenser jenis lain atau label asal gitu kan. Nah, hasil penelitian saya semalam saya akan jelaskan di video ini nanti, guys. Oke, langsung saja, ini dia. Mana cutternya? Oke, guys, jadi di sini sudah siap ya, satu box ikan beluga sturgeon ukuran 20 cm. Kita akan segera unboxing. Langsung saja kita unboxing, guys. Apakah aman? Video ini juga selain buat konten, sebenarnya buat jaga-jaga kalau garansi doa aja, dead on arrival. Kalau tiba-tiba ternyata ada apa-apa, jadi video ini sekalian buat konten, sekalian buat klaim garansi, guys. Oke, setengah jalan bilang. Mana sini? Oke, sudah terbuka. Kita akan lihat. Ceng-ceng. Wah, hidup, guys. Aduh. Hidup, guys. Nih, kalian bisa lihat. Tada. Tuh. Ini kan beluga sturgeon Acipenser. Acipenser beluga atau huso-huso nama latinnya. Terlihat ikannya masih sehat sih ya. Cuman agak teler dikit. Kita langsung selamatkan dulu ya, guys ya. Sebentar, kita selamatkan dulu. Secara hidupnya sih hidup ya, aman. Cuman ini agak di luar ekspektasi saya tentang ukurannya sih. Karena saya kira 20 cm gitu besar atau 18 cm. Sambil kita nunggu aklimasi beluga sturgeon yang baru, kita akan sedikit bahas tentang tank mat apa yang saya gabungkan dengan ikan beluga saya di tank ini, guys. Oke. Nah, jadi di sini yang pertama tentu saja ada beluga sturgeon satu ekor. Di sini ukuran 24 cm, udah peliharaan sekitar 2 bulan ini kalau nggak salah. Terus di sana kalian bisa lihat itu ada ikan red fei feng, masih umum lah ya. Banyak sekarang yang punya red fei feng. Dan di sini ada ikan umum lainnya, yaitu Chinese hide fin, CHF. Dan kalau kalian lihat di sana, ini ikan yang jarang ada, guys. Ini adalah ikan kelabau atau ikan Osteocillus melanoplura. Ya, kalau cahayanya terang kayak gitu agak pemalu, tapi kalau lampunya dimatiin dia bakalan keluar, guys. Nggak terlalu padat di sini karena akuarium saya sendiri juga nggak terlalu banyak sih. Saya cuma punya 18 akuarium, jadi satu akuarium nggak terlalu padat lah ya penghuninya, biar dia bisa bergerak dengan leluasa gitu. Beluga ini lagi aklimasi, guys. Sebenarnya yang beluga saya ini punya nama yang lama ini, namanya ada Toji, guys. Kalau yang ini kita akan namakan Ryukun. Ini Toji, ini Ryukun, itu nama ikan beluga saya, guys. Oke, langsung saja kita masukkan ya. Ini kayaknya aklimasinya udah selesai. Ini dia. Ini sudah saya buka ya karetnya. Ini sudah siap untuk digabungkan dengan ikan beluga saya yang udah besar itu, namanya Toji. Oke, selamat datang di tank ini. Beluga sturgeon bernama Ryukun.
Tara. Woi, mana ini? Oh, itu. Dia masih adaptasi, guys. Keliling-keliling dia. Nah, guys, di sini sudah adaptasi ya, sudah mau makan juga beluga sturgeon-nya. Sedikit tips buat kalian yang ingin pelihara sturgeon, mau jenis beluga atau jenis apapun, terutama buat kalian yang tinggal di tempat panas kayak saya ini di Surabaya, panas banget asli. Caranya yaitu waktu awal aklimasi, kalian kasihin es batu, tank kalian ini kasihin es batu. Biar apa? Biar sturgeon itu lebih cepat adaptasi di tank kalian, guys. Karena pada dasarnya sturgeon semua jenis itu adalah ikan yang hidup di air dingin, guys. Sekarang menuju topik berikutnya, yaitu kenapa saya curiga bahwa sturgeon yang ada di Indonesia ini sebenarnya bukan beluga, guys. Nah, karena ginilah logikanya. Beluga itu sturgeon paling langka dan paling besar juga, dan kaviarnya paling mahal. Nah, ini guys, dulu saya kira semua kaviar itu sama, berasal dari telur sturgeon, terus semuanya sama, emang sama-sama mahal gitu. Ternyata enggak, guys. Kaviar itu yang paling mahal, namanya adalah almas kaviar. Dan almas kaviar itu berasal dari sturgeon jenis beluga atau huso-huso. Nah, kan enggak masuk akal kalau misalkan almas kaviar itu emang semahal itu dan emang beluga sturgeon itu selangka itu, kenapa di Indonesia banyak dan harganya murah? Nah, kan enggak masuk akal ya. Terus akhirnya saya teliti deh itu, guys. Saya teliti dan ketemu hasil bahwa ini bukan beluga sturgeon. Nah, jadi hasil penelitian saya itu ada dua hasilnya. Yang pertama, ini bukan beluga sturgeon, 100% bukan. Yang kedua, ini masih beluga sturgeon, cuman hybrid atau kawin silang. Nah, yang pertama, ini bukan beluga sturgeon. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sempat tanya di grup FB Sturgeon Keeper of the World gitu, jadi pemelihara sturgeon seluruh dunia. Katanya ini adalah jenis Siberian sturgeon atau Aspenser Baeri. Nah, karena emang kata mereka yang import ke Indonesia, maksudnya ekspor ke Indonesia ya, itu emang yang masuk di Indonesia itu rata-rata Aspenser Baeri, bukan Aspenser Beluga. Terus waktu saya lihat di Google, baby ikan beluga itu kayak gini. Ada putihnya, terus habis itu moncongnya itu pendek dan melengkung kayak gini. Terus kalau yang ini kan enggak, dia cenderung warna abu-abu total, terus hidungnya cenderung panjang. Kalau kalian lihat baby Aspenser Baeri atau sturgeon Siberia, nah sama kayak yang masuk di Indonesia ini. Jadi saya lumayan yakin lah kalau yang masuk di Indonesia ini bukan Aspenser Beluga, melainkan Aspenser Baeri atau Siberian Sturgeon. Nah, jadi selama ini yang ada di Indonesia yang jualan Aspenser Beluga itu bisa jadi salah paham sama spesiesnya. Karena gini, Aspenser Beluga yang katanya beluga ini sudah masuk dari lama di Indonesia, tapi sama sekali nggak ada yang ngekip ukuran besar. Padahal Aspenser Beluga ini maksimum size-nya, ukuran maksimalnya itu bisa lebih daripada Arapaima. Kalau Arapaima kan cuman 3 meter ya paling, itu pun jarang yang punya, maksimal 2 meter lah. Sedangkan Aspenser Beluga kalau yang asli itu bisa sampai 7 meter dengan berat 1,4 ton. Kalau emang ini asli beluga, kenapa di Indonesia sama sekali nggak ada yang ngekip di atas ukuran 2 meter lah minimal? Kalau mungkin ada, tolong komen. Terus nanti saya pengen lihat kayak apa Aspenser Beluga yang dikip di Indonesia yang bisa sampai sebesar itu. Oke, kalau ada komen ya guys ya. Terus yang kemungkinan kedua, yaitu ini beluga tapi hybrid. Saya sempat penelitian, nyari-nyari info, ternyata ada yang namanya Aspenser Baster atau hybrid antara beluga dan sterlet. Kalau kalian nggak tahu sterlet, sterlet itu nama populer dari Aspenser rutenus yang nggak seberapa besar itu, yang maksimal cuma 1 meter. Nah, Aspenser Baster ini hybrid dari betina beluga dan jantan sterlet atau Aspenser rutenus. Jadi kalau misalkan di Indonesia nggak ada yang bisa ngekip sampai besar, jadi agak logis jadinya, karena emang Aspenser rutenus itu nggak bisa besar. Kalau misalkan ini emang hasil hybrid antara
Acipenser beluga dan juga rutenus mungkin saja benar karena selama ini di Indonesia nggak ada yang ngekip sampai ukuran besar yang katanya dilabelin beluga ini. Nah, jadi saya sudah 100% yakin sih bahwa ini bukan Acipenser beluga. Karena saya juga sempat nanya, gimana sih baby Acipenser beluga yang asli itu kayak gimana? Nah, saya sempat dikasih tahu sama ahli beluga dari UK, United Kingdom, Inggris. Fotonya seperti ini. Nah, ini adalah baby Acipenser beluga yang asli atau yang nama latinnya Huso-Huso yang punya nilai paling mahal telurnya itu, kaviar, almas kaviar itu paling mahal yang dari beluga sarjen ini. Seperti ini guys. Jadi kesimpulannya, yang ada di Indonesia ini bukan merupakan Acipenser beluga. Bukti terakhir deh, coba kalian lihat mulut dari Acipenser ini, Acipenser bairi yang saya punya ini, dengan mulut Acipenser beluga yang asli. Nah, udah sangat beda banget. Karena kata orang-orang, ciri khas beluga itu adalah mulutnya paling besar daripada Acipenser jenis lain. Yaitu hampir, ya gak hampir sih, emang penuh. Jadi satu serahangnya ini mulutnya besar, penuh, lebar gitu. Kalau Acipenser bairi ini masih ada celah dikit antara mulutnya sama rahang samping-sampingnya itu masih ada celah dikit. Nah gitu guys, jadi fix ya kalau menurut saya ini bukan merupakan Acipenser beluga, melainkan Acipenser bairi atau Siberian sturgeon yang maksimum size-nya cuma 2 meter. Kalau misalkan ada seller beluga atau importir atau apapun yang nggak setuju, mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Atau mungkin udah ada bukti beli beluga sturgeon di Indonesia, terus besarnya benar-benar jadi beluga sturgeon. Mungkin ada yang berpengalaman gitu, bisa kita diskusi di kolom komentar guys. Ya, jadi itu aja kesimpulannya, ini bukan Acipenser beluga, melainkan Acipenser bairi atau Siberian sturgeon guys. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan kalau misal menurut kalian video ini bermanfaat dan teman kalian harus tahu, kalian pencet share ke teman kalian guys. Dan kalau menurut kalian video ini bagus, kalian bisa pencet like dan jangan lupa subscribe. Karena saya akan terus update tentang beluga sturgeon saya ini, nggak akan saya jual ya. Kita lihat besarnya kayak apa, apakah benar perkataan saya bahwa ini bairi atau beluga. Nah, jadi jangan lupa subscribe biar tahu terus update-nya guys, oke? Jadi itu saja video saya hari ini, terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.